Cinta Nabi mesti cinta ulamanya Nabi. Cinta Nabi mesti cinta duriahnya Nabi. Enggak mungkin bohong itu cinta. Anda pun akan tersinggung. Ada suamimu, aku sangat mencintaimu, tapi sama ibumu aku benci. Kurang ajar. Kecuali Anda termasuk orang yang benci sama ibu, kan begitu. Nabi sangat mencintai ulamanya. Bahkan disebut pewaris beliau. Nabi sangat mencintai duriyahnya. Bahkan memerintahkan orang untuk mencintainya. Lah kok ternyata Nabi mencintai Nabi tapi tidak cinta kepada ulamanya? Bohong, enggak mungkin. Nah, kalau ada ulama yang tiba-tiba melakukan ketidakbaikan atau misalnya habaib yang melakukan ketidakbaikan, yang kita benci bukan habaibnya, bukan ulamanya, tapi perilakunya. Beda dong. Kan ulama juga bukan maksum, bisa saja kepleset pada suatu ketika nanti. Habaib juga bukan maksum, bisa kepleset, tapi tetap beliau adalah duriyahnya Nabi, yang satu adalah pewarisnya Nabi. Ini duriyah, ini pewaris. Ulama pewarisnya Nabi, kepleset manusia. Tinggal lihat kesalahannya seperti apa. Kalau kesalahannya ulama itu kesalahan kepleset, tidak sengaja, siapa yang tidak salah dari kita? Yang repot adalah ulama. Kesalahannya adalah kesalahan dengan kesombongan. Sudah diingatkan malah lebih sombong. Oh, itu bukan ulama dia, itu ulamanya syaitan itu. Biarpun katanya punya ilmu, tapi orang bisa bersalah. Siapa yang tidak bersalah? Kalau anda mencari guru yang tidak punya salah, sampai mati Anda tidak punya guru. Cuman banyak kesalahan dari orang tulus ikhlas itu adalah salah yang tidak disengaja, ataupun kalau disengaja mudah untuk tobat, tidak pernah berbangga dengan kesalahannya. Beda, ulama itu salah tapi menyesalnya lebih gede daripada kesalahannya. Tapi yang sombong dengan kesalahannya itu bukan ulama, itu bohong dia. Ulama enggak begitu. Kan ulama itu yang punya takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Takut kepada Allah, melakukan haraman, ngomongnya benar, bukan mencela-menceli. Bukan ngomong membuat permasalahan umat. Merendahkan syariat, bukan ulama itu. Biarkan imamahnya lebih gede dari ini ibaratnya, jubahnya lebih lebar dari saya pakai ibaratnya. Tapi kalau merendahkan syariat Nabi Muhammad, bukan ulama dia, musuhnya ulama dia, gelarnya ulama, itulah ulama yang disebut Nabi, ulama su, ulama juga. Jadi ulama ada dua, ulama su sama ulamanya Nabi SAW, awliya'u syaitan sama awliya'u rahman, walinya Allah ada walinya syaitan. Wah, walinya syaitan juga, wah, macam-macam dia. Pakai jubah juga bisa, tasbihan bisa, macam-macam. Tapi walinya syaitan. Merendahkan syariat. Nah, tinggal seperti apa. Tapi pun demikian, yang kita benci adalah perilaku, khususnya para habaib. Jangan kalian, jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksum, tidak punya dosa. Enggak bisa, enggak ada jaminan itu. Maka hendaknya kita bisa membedakan antara kesalahannya dan orangnya. Orangnya tetap duriyahnya Nabi, cucunya Nabi. Kalau melakukan kesalahannya, kita benci kesalahannya. Kalau sudah kembali, ya tetap kita peluk, kita rangkul. Ya, bukan kita benci zatnya. Jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus. Habib, wah ini awas hati-hati. Habib lagi. Nah ini awas hati-hati, model begitu. Memang ada Habib 1-2 misalnya membuat kesalahan-kesalahan, mungkin membuat gelisah. Tapi lihat perilakunya. Tapi darahnya adalah nyambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja insyaAllah. Jadi enggak ada ya orang mencintai Nabi tapi membenci zatnya habaib, membenci zatnya ulama. Kalau perilakunya wajib, perilaku yang salah kok dilakukan oleh seorang habaib atau seorang habib atau seorang alim, kesalahannya ya kita benci kesalahannya saja. Orangnya adalah tetap kita cintai dia, kita sayangi dia.